إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan, kesihatan, kemampuan untuk hadir, kemudahan untuk hadir ke dalam majlis ilmu, di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan amalan kita di depan Allah. Dan inilah di antara majlis-majlis yang akan membimbing kita ke jalan syurga. Apabila Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharap dengan adanya ilmu ni, Allah permudahkan kita jalan ke syurga, insyaAllah. Amin. Apatah lagi ilmu yang kita belajar berkaitan dengan kalam Allah dan kalam Rasul. Ya, qala Allah wa qala Rasul, yang mana kalimah, apabila kita berbicara yang berkaitan dengan hadis, bahawa kita tahu bahawa ianya bukan kalam ataupun perkataan manusia biasa. Perkataan yang confirm daripada Allah yang mewahyukan. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dia tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang dikatakan semuanya wahyu. Dan inilah Rasulullah SAW. Apabila kita menyebut kalimah La ilaha illallah, kena sebut Muhammad Rasulullah. Dan dia tidak akan sempurna jika La ilaha illallah itu sahaja. Syahadah tidak akan diterima jika tidak menyebut dengan Muhammad Rasulullah. Dengan arti kata lain, bahawa kita menyebut Allah dan kita menyebut utusan Allah ini. Ataupun dengan arti kata lain, bahawa lelaki yang agung ini perlu diikuti. Bukan sekadar dicerita ataupun baca, dah habis. Tetapi sebenarnya lelaki ini perlu diikuti, dicontohi. Apa juga yang dibawa, semuanya betul. Ini kaedah dia. Jadi ini, oleh kerana itu kita nak baca hadis, maka cuba perhatikan cara para sahabat apabila mendengar hadis. Mereka tunduk, ya, dengar, akur. Begitu juga kita. Kalau kita nakkan hidup hati kita, jiwa kita terhadap agama, ya, apabila kita membaca terutamanya hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah. Kerana sekarang ni banyak hadis sekarang diriwayat oleh ahlu bid'ah, orang Syiah. Ya, orang Syiah pun gunakan hadis. Tetapi hadis mereka, ya, hadis palsu banyak, hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang tak betul sanadnya. Jadi kita kena berhati-hati dengan golongan ini. Golongan ini, ya, selain daripada golongan ahli sunnah, mereka akan mentafsir ikut akal fikiran. Oleh kerana tu Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis yang kita baca ni mesti ditafsir oleh tiga kurun yang terbaik. Kita tak ada pilihan dalam bab ini. Kita nak cari orang lain mentafsir Quran, tak boleh. Dia mesti tiga kurun yang terbaik. Pertama, Rasulullah dan para sahabat. Dan kedua, tabi'in. Dan ketiga, tabi'an tabi'in. Ibu-ibu kena berhati-hati. Kita berada di akhir zaman, dunia yang penuh fitnah. Rasulullah dah bagi tahu 1400 tahun yang silam bahawa umat Islam akan berpecah kepada berapa firqah golongan? Ya, 73 golongan. Masya-Allah, ibu-ibu dah tahu ustazah dah, ada maklumat dah. Ya, ustazah pilihan. Okey. 73 golongan. Jadi 73 golongan, satu je yang betul. Siapa yang berada di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Yang lain semuanya sesat. Dan kita menghadapi masalahnya sekarang, golongan itu telah muncul pada abad ini, dah lama dah, tapi abad ini lagi dia bertindak agresif, terutamanya golongan Syiah. Mereka bergerak, golongan Sufism, mereka bergerak, ya, dengan membawa fahaman Jahmiyah mereka, fahaman Qadariyah, apa lagi, semua fahaman-fahaman yang sesat. Itu satu bab. Masalah yang paling besar, kita tak ada ilmu. Kalau benda tu muncul, kita ada ilmu, selamat tak? Selamat. Ya, kita tahu undang-undang jalan raya, oh di sini kena berhenti, di sini apa boleh lalu, di sini pelahan. Okey, selamat. Peraturan-peraturan yang ditetapkan, selamat. Tetapi masalahnya,
benda tu datang, kita tak ada maklumat. Kita tak nampak semua orang pakai serban je, semua pakai jubah, semua berjanggut macam ustaz. Oh, kategori ustaz juga. Habis kita. Oleh kerana tu ilmu amat penting. Ilmu yang kita belajar ni amat penting dan kena ambil daripada sumber yang betul. Kerana kalau kita ambil sumber yang salah, itu yang menyebabkan kita lagi sesat dan akhirnya kita tak jumpa jalan untuk kembali kepada Allah. Kerana penyerupaan ahli bid'ah terhadap ahli sunnah ini berbahaya, mereka melakukan pengkhianatan dalam agama tetapi mereka tak sedar. Mereka melakukan dosa-dosa tetapi mereka tak sedar. Saya bagi contoh, okey. Pertama, kenapa kita kena kembali kepada kefahaman Quran dan sunnah? Ataupun kefahaman tiga kurun yang terbaik. Kerana bila sebut Quran dan sunnah sekarang ni, ya, semua orang mengaku Quran dan sunnah. Baik, kami pun pakai Quran dan sunnah. Syiah kata, kami pakai Quran dan sunnah. Kita nak kata apa? Dengan dalil pula. Masya Allah, Syiah ya. Dia nak halalkan mut'ah dia tu. Dia guna dalil. Apa dalil? Tengok Quran. Dalam surah An-Nisa. Jumpa surah An-Nisa, surah yang keempat. Juzuk keempat. Ayat ketiga. Ibu-ibu dah belajar, alhamdulillah. Tapi masalahnya sekarang, yang tak belajar dan generasi akan datang yang belum tentu tak, mereka tu belajar lagi. Apabila Allah mengatakan di dalam ayat surah An-Nisa ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa fankihu ma taba lakum minan nisa imasna wa thulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat inayah. Okey. Dalam ayat ni Allah mengatakan, ya, maka boleh berkahwin 2 atau. Ingat tu, atau. Atau 3 atau 4. Syiah menggunakan ayat ni 2 dan 3 dan 4. Dan dia jadi waw tu dan. Kalau penafsiran sebenar, waw tu atau. Okey. Maksudnya 2 campur 3 campur 4. Berapa? Berapa? Haa, 9. Nasib baik ada yang pandai matematik. Yang lain semua jadi tak boleh nak sebut dah. 9. Ya. Itu yang seorang lelaki Abu Talib Al-Ja'fari tu, yang dekat Singapura, Johor tu, yang pernah menjadi isu tahun 80-an dahulu, berkahwin sampai 9 menggunakan dalil ini. Nampak tak? Guna Quran juga, tapi tafsir dia ikut apa? Akal. Oleh kerana tu kita menyebutkan, bila ikut tafsir, kembali tiga kurun yang terbaik. Jangan guna akal. Dia guna akal, maka dia berkahwin sampai 9. Yang apa, Jabatan Agama Selangor masukkan ni, akhirnya dia dipenjara dalam bab yang begini. Kerana dia tu Syiah. Ya. Jadi tu ibu-ibu, maka kita berhati-hati dalam memahami penafsiran ini, mesti mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Kalau tidak, letih kita. Ya. Oleh kerana tu kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Syiah belajar juga, tetapi dia belajar bukan untuk agama yang betul. Dia belajar untuk kepentingan syaitan dia, hawa nafsu dia. Mereka guna Quran dan sunnah untuk menyesatkan orang lain. Oleh kerana itu, kejahatan ahli bid'ah ini lebih jahat daripada orang buat maksiat. Betul tak? Orang buat maksiat, misalnya na'udzubillah, orang yang berzina, dia tahu, ya, saya berzina, saya tahu saya berdosa.
orang Syiah ni berzina tetapi dia guna atas nama agama. Mut'ah tu, ya, dia guna atas nama agama, ya, atas nama ini agama yang benarkan. Sedangkan dia melakukan zina. Jahat. Terpasal orang yang begini dia tak nampak berdosa. Tetapi sebenarnya berdosa. Orang buat maksiat dia nampak dia berdosa. Ya, kerana orang yang bid'ah ini dia menggunakan atas nama agama dengan agama. Jahat. Kalau ibu-ibu tengok apa yang dia perbuat, jahat sangat-sangat. Jadi oleh kerana itu ibu-ibu, kita belajar, ya, kita belajar elok-elok. Mudah-mudahan dengan ada ilmu yang bermanfaat ni, kita bimbing anak-anak kita, generasi yang akan datang. Ya, kerana kita nampak kecelaruan yang begitu dahsyat pada akhir abad ini, zaman sekarang ini, bila 73 golongan muncul, satu yang betul ni jarang pengikutnya, tetapi yang 72 lagi ramai pengikut disebabkan kejahilan. Kejahilan ini. Maka kejahilan ini akan membawa kita ke neraka. Ingat ibu-ibu, wajib menuntut ilmu untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Bukan kita aja, anak-anak kita tu macam mana, kena fikir dari sekarang. Saya bila balik, balik di Yaman tu, ya, pergi tempat belajar, pergi ke kawasan Sana'a tu, orang kata kat sini, kat sini, kat sini tu, kita pergi-pergi tu, Allah tak serasi dengan diri. Rasa tak puas hati lagi. Lepas tu dapat tahu ada tempat Ustaz Yunus tadi bersembang, masya-Allah, dia kata tempat tu memang di antara tempat terbaik, kan, memang tempat ilmu hadis. Saya pergi, alhamdulillah, bila tengok tu memang suasana ilmu. Keluar masuk budak, keluar masuk, keluar masuk, semua berkapit kitab lah, kan. Kata masya-Allah, kata suasana ilmu. Datang semangat nak menuntut ilmu balik. Sudah, kata, kan. Ya, semangat pertama mikirkan anak-anak, anak-anak perempuan, kan. Saya fikir anak perempuan. Tapi bila nak pergi sana, anak perempuan kena ada mahram. Siapa yang nak jadi mahram? Umur 15 tahun takkan nak bagi kahwin lagi kot, kan? Jadi tang situ bapaknya kena buat satu percaturan sikit. Kalau perlukan korbankan diri untuk kebaikan anak-anak, kena korbankanlah. Ya, suasana ilmu. Pasal saya nak pastikan generasi itu, utamanya terpaksalah tengok generasi kita sentiasa dalam beragama. Itu dia. Ya. Memang kawasan yang saya pilih, Ma'bar, lebih kurang 80 km daripada Sana'a, Yaman tu. Keluar, ya, kawasan Sana'a merupakan di antara tempat ilmu. Masya Allah, terasa. Ya, terasa, bukan terasa apa, terasa kita pun nak belajar sekali. Dah belajar dah, tapi terasa kurangnya. Masya Allah, itulah kelebihan ilmu ibu-ibu. Kalau ibu belajar ilmu, makin banyak makin rasa kurang. Makin banyak rasa kurang. Ya, rasa tak cukup lagi. Dan doakan, insya Allah. Saya doa untuk ibu-ibu, Allah tambahkan ilmu, ya, tambahkan ustaz yang lebih mahir, ya, biarlah ustaz pergi belajar dulu, kan. Ustaz, pergi belajar pun anak perempuan kena ada mahram juga. Kalau ikutkan kaedah begitu. Ikut kaedah dia begitu. Tak boleh kahwin kalah. Tak apa, plan lah, ya. Tengok keadaan kalau memerlukan, kalau iyalah, itu usul lah, asalnya begitu. Kan? Wallahualam. Mungkin ada khilaf ulama ke apa, wallahualam. Tapi asalnya begitu. Baik. Kita masuk kepada hadis yang kita tinggalkan, ya. Tengok balik. Hadis yang ke-31 dan 7. Dalam bab ini hadis ke-7 daripada awal 31. Dah baca dah belum, kan? وعن أنس قال يا حديثه بتقول وعن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه نبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي فلم تجد عنده بواب بين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى صدمة الأولى متفق عليه وفي رواية المسلم تبكي على صبي لها. Okay. Dari Anas ibn Malik berkata, Nabi SAW berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kubur. Baginda bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, jauh dari aku, kerana engkau tidak terkena musibah sebagaimana musibah yang menimpa diriku.
dan engkau tidak mengetahui musibah apa itu. Lalu diberitahu kepada wanita tersebut bahawa yang dibicara tadi adalah Nabi. Wanita itu pun mendatangi rumah Nabi hingga di muka pintu, dan di depan rumahnya tidak dapati penjaga pintu. Wanita itu berkata, aku tadi tidak mengenalimu. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanya saat pertama kali musibah terjadi. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan ataupun dengan lafaz Bukhari. Dan pada lafaz Muslim, riwayat disebutkan wanita itu menangisi anaknya yang meninggal. Okey. Ini di antara hadis yang besar yang berkaitan dengan masalah kesabaran yang jarang kita wujud pada akhir-akhir ini, ya, satu benda yang sukar untuk kita menerima hakikat-hakikat yang begini. Ibu-ibu kena menyaksikan wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah program wahyu. Tak sama dengan kita di sini, walaupun Quran dah turun penuh, hadis dah terkumpul, tapi jiwa kita tidak seperti sahabat yang mana mereka itu masih lagi dalam program wahyu. Tapi tak nafikan ada yang terlepas juga seperti wanita tersebut. Bila kita menyaksikan dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita yang bila timpa musibah, bila ditimpa musibah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam, terutamanya berkaitan dengan kematian orang yang disayangi, ya. Kalau kita, kematian orang yang disayangi mungkin jadi macam orang dalam ni, hadis ni, ataupun lebih lagi, ya. Wanita di zaman jahiliah punyanya sedih, dia nak tunjukkan dia punya sedih tu, dia tarik-tariknya rambut dia, dia pukul-pukul pipi dia, dia tarik baju dia sampai cari, ya. Yang dikatakan dalam hadis, darbal khudud wa syakkal juyub, ya, pukul muka dia. Orang Arab dulu kalau sedih sangat, entah macam mana dia pukul muka pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok Syiah punya tu, berdebang, berdebung, berdebang, dia tampar muka dia sendiri, padan muka dia pun, ya? Okey. Dan syakkal juyub memang dicari baju dia. Oh, kononnya sedih sangat-sangat. Itu peringkat awal. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita-wanita ke, lelaki ke, sesiapa yang tidak bertaubat daripada meratap perbuatan ratapan itu, maka nanti dia di akhirat kelak dimasukkan dalam neraka dan dibagikan dengan pakaian besi yang penuh dengan benda-benda gatal jika dia tidak bertaubat. Maka kena istighfar dan bertaubat. Kalau kita ada buat benda-benda ni, ya, terlampau sedih sangat, ya, ketuk-ketuk dai, mungkin tak tarik rambut, ketuk-ketuk dai kat dinding tu, gedung-gedung-gedung kan, ataupun apa juga yang kita buat, menunjukkan bentuk-bentuk ratapan, bila ditimpa musibah, hukumnya haram. Terpasal, di antara perkara yang dikaitkan dalam masalah ratapan ni berbeza-beza. Ada yang jenis ratap yang begini. Kalau orang-orang yang apa kita pernah tengok tu, bila kematian dia kira melagu pula dah, dia buat irama. Kalau Cina pula macam mana, dia panggil orang menangis, duit palsu dia dung dung che, dung dung che, kan, ratapan yang begitu. Orang Melayu kita pula tambahkan sedikit, jomlah buat majlis tahlil, dia jadi macam tu pula. Ulama mengatakan itu satu juzuk daripada ratapan kerana berlaku disebabkan kematian. Bahaya tu. Okey. Baik. Bila kita menyaksikan perkara-perkara yang begini, wanita di zaman jahiliah dahulu, dia meratap begitu dahsyat. Ya, terutamanya jika suami itu mati, lagi teruk ratapan dia. Ya, dahlah abang, jangan tinggalkan daku, kan. Sedihlah. Lepas tu dia tidak boleh berkumpul, maksudnya dia macam kita, kalau suami mati berapa lama dia punya iddah? 40 hari tu orang mengandung, orang bersalin, pantang. 4 bulan 10 hari, alhamdulillah, tahu enggak 40 hari tu. Orang pantang, kan? Okey, 4 bulan 10 hari. Tetapi pada zaman jahiliah dahulu, setahun. Dan bukan macam kita boleh duduk dalam rumah lagi. Tak, dia duduk dalam reban ke apa ke, bersama binatang dengan bau binatang tu lekat dah bertukar. Kambing bau dia, dia bau kambing. Nak menunjukkan betapa sedihnya. Sehingga dikatakan kalau baling apa baju dia tu, ya, memang boleh pensal lah apa binatang kat situ. Nak menceritakan begitu ratapan yang berlaku. Tetapi datang Islam, dia menjanjikan berita-berita yang baik, khabar-khabar yang baik, ya,
sampai berlaku pada anak kepada pada apa anak Abu Talhah kalau tak salah, ya, seorang wanita mempunyai anak tiba-tiba mati. Agak-agak kita lah kan, macam mana agaknya, faham, terus call suami. Yalah, tak call kan kena pula kan. Tetapi wanita tersebut dia tak cerita lagi kat suami dia. Kerana apa? Kerana nakkan suami tu dalam keadaan ceria, gembira, sentiasa. Dahsyat ya. Bila saya study bagaimana kedudukan wanita di zaman kemunculan Rasulullah, berubah 100%. Daripada seorang yang meratap kematian anak, berubah. Jaga suami dia elok-elok, pelihara suami elok-elok, sentiasa dalam happy, dah tenangkan dia, baru dia bercerita. Kisahnya begini. Bila anak dia mati, dia bagi tahu kepada kaum keluarga yang mana dah tahu, tolong rahsiakan kepada suami dia. Okey, tak apa. Dah dikebumikan, ya. Suami pun balik kerja. Bila suami balik kerja, Abu Talhah balik kerja, dia layan, bagi makan, hidang makan kan. Oh, dahsyat tu kalau kita kan. Suami balik, pertama nanti kita pergi kedai mamak lah bang, cancel lah kan. Nak masak tak larat. Tak, dihidangnya makan apa semua. Dia layan suami dia sampai bersama. Habis bersama tu dia kata, abang, ya, apa pandangan abang kalau satu barang tu orang punya, tiba-tiba orang tu nak diambil balik, tak apa ke, betul ke? Betul, dia kata, apa salahnya, itu hak dia. Abang, anak kita Allah ambil balik. Terkejut dia kan, subhanallah, marahlah, kemunculan marah, tak nafikan marah. Lalu dia pergi berjumpa dengan Rasulullah nak bagi tahu perangai isteri dia. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya, Abu Talhah, kamu dah bersama dia malam tu?" "Iya, bersama. Tapi saya marah dia." Lalu Rasulullah mendoakan dan menunjukkan perbuatan isteri itu betul. Lalu Rasulullah mendoakan bahawa zuriat yang akan muncul adalah zuriat yang terbaik. Betul. Muncul zuriat yang terbaik. Masya-Allah, kan? Jadi, kita lihat bagaimana seorang isteri yang kematian anak dia boleh kontrol dengan segala-galanya, yang mana sebelum dahulu tu, sebelum masuk Islam, dengan tarik rambut, tarik segala-galanya, ya, dengan ratapnya, begitu kedudukannya. Nampak tak Islam? Sabar tu menonjol sekali. Ya. Jadi di sini dalam kisah ni, wanita ni dia kontrol, tetapi ada part dia tak boleh kontrol. Ya. Dari sudut ratapan, pukul muka apa tu, dia dah boleh kontrol. Tetapi di sini kita tengok ya. Dari Anas berkata, Nabi melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Mungkin menangis di atas sebuah kuburan ini dengan cara yang agak tak berapa sesuai. Menangis tak menjadi masalah. Menangis dalam kesedihan tak menjadi masalah. Mungkin ada bunyi-bunyian yang agak tak diselesa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga menunjukkan wanita ini ada di kubur. Ya, ada satu hadis yang dikatakan melarang wanita-wanita pergi ke kubur. Tapi di sini wanita ni pergi ke kubur. Ya. Yang mana hadis tu mengatakan dilaknati pada wanita-wanita yang ke kubur. Okey. Dan kita dapati dalam hadis tersebut dikatakan dimansuhkan dengan satu hadis yang mana Rasulullah kata, dulu aku melarang kamu semua pergi ke kubur, tetapi pergilah sekarang untuk mengingati kematian. Ya. Jadi Rasulullah galak kita pergi ke mana? Kubur. Bukan wan utama. Okey, bukan ke apa lagi yang kat situ? Ke apa lagi? Ikan bawah. Ah, tak reti nak sebut dah, panjang-panjang kan. Okey. Ikianya, ikianya. Ya, pergilah. Sekali-sekala bawalah anak program ke kubur. Tak ada ke program ke kubur untuk anak-anak? Cuti-cuti ni bagi sejam ke dua jam je. Ya, untuk muhasabah sebenarnya ibu-ibu. Kalau kita tak tunjukkan bahawa kita ke kubur, anak takkan datang kubur kita nanti. Percayalah. Ya, pasal apa? Kita didik anak-anak kubur hantu. Bila anak nak datang ke kubur kita nanti? Dia tahu mak dah jadi hantu dalam kubur. Ibu-ibu, kena latih anak-anak pergi ke kubur. Kalau boleh duduk ke kubur tu, torture sikit. Pam, 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 bagi. Kerana kalau dah sampai ke kubur, torture lain. Ya, dia akan rasa. Tengok kepada torture apa? Kalau torture hantu, rasa seram tu keluar. Tetapi kalau torture tentang hari akhirat, menangis pun boleh. Saya teringat seorang hamba Allah ni, kawan dulu sekolah-sekolah dulu kan. Tapi lepas balik Pakistan tu jumpa dia.
Dia kata, Fadil, hati anak kerah lah, kenapa ya? Kerah, dia kata, kerah. Kita pula waktu tu kan je ni, otak pun macam tu je. Bawa dia naik motor, meh, naik motor. Pergi ke mana kita? Ikut je lah. Sampai ke kubur saya bawa. Sampai kubur, di situ tazkirah tentang kematian, tentang alam akhirat. Subhanallah, menangis dia. Kan? Dia kata, lembut hati saya. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawa kubur kena diziarah. Buatlah program untuk anak-anak. Ya, dapat sekali setahun pun jadilah. Ya, tapi bukan bawa macam itu aja, bagi tazkirah, bagi peringatan pada anak-anak. Lepas tu tak apalah, bawalah ke mana saja. Ya, tapi kubur kena adakan program untuk dia. Paling kurang kubur mak kita. Ya, ataupun tok kita. Bawa. Okey. Jadi di sini wanita ini menangis di atas kubur. Tetapi cara tu agak tak kena cara menangis. Lalu Rasulullah bersabda, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tengah menangis, dia tak toleh siapa di belakang dia. Ya, nampak gayanya wanita ni jenis laser juga. Ya, dia tak kira kamu di siapa ni. Ya, dia tak perasan itu Rasulullah. Lalu dia kata, jauh kamu. Kamu tak tahu apa yang kamu tidak kena seperti mana musibah ini kena kepadaku. Ya, dan kamu tak tahu apa musibah yang timpa kepadaku. Rasulullah kena tak musibah dia? Rasulullah dah kena lama dah. Anak lelaki dia semua meninggal, dia masih hidup. Anak perempuan semua meninggal, dia masih hidup. Kecuali Fatimah. Bakti Rasulullah dah kena. Okey, tengok ya. Cantik ya dakwah di sini. Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, kita tengok ya. Kamu tak tahu apa yang aku ditimpa musibah. Lepas tu dia cakap-cakap. Lalu Rasulullah pun beredar. Nampak? Seorang pemimpin, seorang rasul punyanya sabar. Kalau kita lah kan, omboi. Aku pemimpin kan, aku ketua. Kamu cakap macam tu, kita taraf kita mak kan pun dah rasa anak ni kan. Tapi Rasulullah sabar. Ya, oleh kerana tu sabar didahulukan. Ya, mudah-mudahan di sana ada kebaikan. Okey. Lalu bila Rasulullah tinggalkan dia, ya, tinggal. Ini para pendakwah amat penting dalam bab-bab yang begini ya. Kita menghadapi masalah terutamanya pendakwah-pendakwah sunnah tergopoh-gapah. Betul, kita betul. Tapi kenapa tak boleh sabar? Kenapa kita mesti nak cakap terus direct di saat yang tidak sesuai? Ya. Saya teringat kes ni waktu saya, subhanallah, tolong orang masuk meminang. Kisah ya. Saya tak cerita, tapi saya ceritalah. Nak menceritakan ni ya. Mak dia ni, budak perempuan ni dah bercerai dengan suami dia kan? Jadi budak perempuan ni ada orang nak masuk Minang. Budak ni budak Yaman lah, budak Melayu Yaman yang belajar agama sana. Bila dia nak masuk meminang, jadi mak dia ni, ustaz, saya nak sangat menantu saya budak belajar agama ni kan, Yaman ni, okay, boleh tak tolong dia masuk Minang? Saya kata, okey, boleh. Apa salah kan? Okey. Masuklah, pergi masuk, jumpa dengan bapak dia ni, kan? Jadi, kita, itulah, perkara ni kadang-kadang anak-anak muda ni tergopoh-gapah dalam siri. Dia bersemangat tu lebih. Jadi, bila kita bercakap dengan orang tua, kena ada adab. Ya, kalau orang dulu berpantun-pantun lah, apa, buah cepedak di luar pagar lah, nak masuk Minang ni kan? Nak petik kumbang, petik kumbang pula, nak petik bunga lah kan, okey. Tapi jadi saya pun masuk kan, kami pun mula bercakap kan. Saya bercakap sikit, dia pun bercakap. Lepas tu saya kata, ni orang ni, budak ni nak masuk Minang apa semua ya. Lepas tu bapak budak ni pun, bapak budak perempuan ni pun cakap, alhamdulillah saya dah didik anak saya cara yang betul. Kalimah tu je dia didik sekolah biasa. Si budak lelaki ni terus cakap, kita sebenarnya mendidik anak bukan, oh dia berceramah kat situ pula kan. Saya terkejut sangat-sangat. Syekh, diamlah kamu kan. Kenapa? Amar makruf nahi mungkar. Omboi. Nampak tak? Saya kata diam, entah diam. Biar nak bercakap. Dia nak bercakap juga, saya potong. Saya nampak dah tak ada yang tak kena ni. Pasal akan keluar bahasa-bahasa yang tak baik kan. Alhamdulillah akhirnya dah lama tu selesai.
Lepas tu saya nasihat, kullu maqalu maqam, saya kata semua perkataan ada tempatnya. Takkan waktu bertunang entah nak berceramah? Tak logik. Waktu majlis kahwin bagi ceramah kematian, logik ke? Kan? Waktu majlis kahwin pergi ceramah mati, ya Allah. Orang IP semua menangis tengah makan tu, kan? Jadi di sini kita betulkan balik. Akhirnya alhamdulillah nikah lah. Tapi lepas tu berapa bulan tu mak mentua jumpa, bodoh budak. Kesudahannya. Kan? Tak, pasal masalahnya dia tak tahu tempat untuk berhadapan dan bagaimana untuk, yalah, ada tempat-tempat yang boleh bercakap begini, ada tempat-tempat tak boleh. Tak faham benda-benda yang begini, merbahaya. Itu anak-anak muda yang bersemangat sangat tu. Ya. Tapi memang bila kita tengok grup-grup ni memang suka dia mengkritik orang terlampau lebih sangat. Okey. Jadi perempuan ni kata, kita tengok ya. Bila perempuan ni kata begitu, datang seorang lelaki, seseorang bagi tahu dia, tahu tak dengan siapa kamu bercakap tadi? Tak tahu. Ya. Lalu dia kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejutlah, kan? Bila tahu dengan Rasulullah, ya Allah, rasa bersalah, rasa malu semua timbul. Okey. Lalu dia pun pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bila berada di depan rumahnya, tidak ada penjaga di pintunya, lalu dia bagi salam. Rasulullah pun bertemu dengan dia. Ya Rasulullah, dia kata, saya tidak mengenalimu. Ya, maaf, saya dah bercakap tak baik. Saya tak kenal kamu tadi. Dan ucapan ini satu kaedah bagi kita. Sesungguhnya kesabaran itu hanya saat pertama kali musibah terjadi. Maksudnya yang dikirakan sabar tu waktu berlaku tu, waktu kemuncak kesedihan tu. Itu dia yang dikira. Okey, faham kan? Faham, kena berlaku. Sabar, sabar, tepukkan hati, sabar, Zarah, sabar, Zarah. Macam tu. Ya. Jangan bombek-bombek kita bagi bombok-bombok-bombok dah lepas geram kita. Sabar ajalah. Tak jadi. Ya, yang waktu pertama tu kita marah tu, kita kontrol betul-betul, itu yang diambil pahala yang besar. Lepas tu baru nak sabar, dah tak ada pahala dah. Pahala tu jatuh kurang. Okey. Jadi oleh kerana itu, setiap perkara yang berlaku, tengok ya, bila berlaku ni, Rasulullah bagi dua pilihan. Bendanya sama, kematian, tapi satu syurga, satu neraka. Siapa yang bersabar, dalam hadis mengatakan, siapa yang telah kematian anak ataupun orang yang disayangi, Allah ambil nyawanya, lalu dia bersabar, wastirja', dikembali kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lepas tu dia mengucapkan kalimah alhamdulillah, maka apa yang Rasulullah kata, disediakan baginya satu mahligai di dalam syurga dan dinamakan mahligai itu Baitul Hamd, rumah untuk orang yang terpuji. Berbanding dengan kita meratap, kita pukul-pukul muka kita atau apa juga buat secara bentuk ratapan, dan akhirnya kita masuk neraka. Nampak? Satu benda tapi dua jalan yang berbeza. Okey. Jadi penjelasan faedah yang terkandung dalam hadis ini adalah bahawa seorang manusia termaafkan kerana ketidaktahuannya. Apakah ketidakketahuannya terhadap hukum syarak atau kerana keadaan, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita di atas terhadap Rasulullah. Selain itu, bahawa kesabaran yang terpuji bagi orang yang bersabar ketika mendapat musibah yang pertama dan menangis di kuburan menunjukkan bahawa ianya tidak sabar. Okey, jadi di sini secara kasar menunjukkan bahawa ilmu dalam bab ini penting. Hatta dalam bentuk kesedihan pun kena ada ilmu, adab-adab kita bersedih maksudnya. Dalam sedih pun ada adab. Nak makan ada adab tak? Ada. Macam mana adab dia? Baca bismillah, ya. Baca bismillah. Lepas tu makan tangan kanan. Ingat tu ibu-ibu ya, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kan. Okay, ingat tu. Pasal saya nampak kadang-kadang kita minum tangan kiri. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Makan yang dekat. Ya, makan yang dekat. Okey. Itu adab makan. Adab apa lagi? Adab tidur ada, adab menguap? Ada. Macam mana? Tahan ataupun tutup mulut. Ya, tahanlah dengan apa cara pun tahan. Ya, adab bersin? Tutup mulut juga. Jangan pum kata habis hujan semua. Ya. Tutup mulut, tahan.
bersin. Ya, tahan secara, mesti jangan tahan terus. Tahan begitu. Okey. Itu adab. Dan begitu juga adab bersedih. Ada adab dia. Kerana semua bila disebutkan adab, dia ada pahala yang menunggu. Jadi adab bersedih beginilah keadaannya. Ya Rasulullah ajar kepada kita mesti dikontrol dengan sabar dan diikuti dengan zikir ataupun doa-doa yang ditetapkan. Apa dia doa yang ditetapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey. Bila? Terutamanya musibah bentuk kematian. Tetapi jangan sebut, maksudnya orang yang rapat dengan kita, yang ni orang yang kita sayangi. Jangan orang lain tu. Orang lain tu biar orang tu. Nanti kalau kita sebut alhamdulillah, boy, kamu orang tu mati sebut alhamdulillah. Ya, salah faham tu berlaku. Hatta kalau seorang isteri misalnya kematian suami ataupun ibu kematian anak, alhamdulillah tu sebut untuk diri je. Bukan alhamdulillah, eh, kamu suami mati alhamdulillah, ada apa-apa tu. Ha, dia jadi lain. Maksudnya alhamdulillah tu diri sendiri yang sebut. Ya. Bukan alhamdulillah atas kematian tu, sebenarnya atas kesabaran ujian yang Allah bagi, aku kena redha. Okey. Itu pasal yang Rasulullah dalam hadis yang kita baca dulu, satu benda yang ajaib kepada orang mukmin je. Musibah pun baik, kesenangan pun baik. Dua-dua baik. Ya. Kenapa? Kedua-dua ada pahala untuk kita. Ustaz yang bulan 10 hari tu, kalau pergi kerja boleh je lah. Boleh, tak jadi masalah. Masalah kerja itu masalah kita kena mencari nafkah, itu terpaksa. Tapi janganlah pergi kerja ha, dengan make up, nyamboi lipstick lebih besar daripada yang apa sebelum mati kan. Maksudnya tak ada pakai apa-apa, ya, nampak muram, nampak murung, maksud nampak suram sikit, ya. Dan dia tak boleh nak color-color kan, nanti berbahaya di situ. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Okey, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyyatu min ahli ad-dunya thumma ihtasaba illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Hadis apa ni? Hadis kursi. Bila dengar aja yaqulullah Ta'ala adalah hadis tu, maksud dia hadis kursi. Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil atau mematikan kekasihnya dari ahli dunia. Kemudian dia mengharap keredaan Allah, ihtisab. Ya, mengharap keredaan Allah, melainkan orang itu akan mendapat syurga. Subhanallah, ya. Kematian orang lain kita dapat syurga. Nampak tak? Ya, kadang-kadang hikmah begitu. Kita agak sukar memahami tentang hikmah. Orang lain mati kita dapat pahala. Dahsyat kan? Satu benda yang penting. Oleh kerana tu, adab ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kena jaga supaya kita dapat semua. Apa yang berlaku kita dapat pahala. Apa yang berlaku kita dapat pahala. Okey? Jadi penjelasan hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan sabar atas orang yang diambil kekasihnya di dunia, orang yang disayangi maksudnya. Di kalangan orang yang kita sayang, siapa? Ibu bapa. Ya, ibu bapa, suami, anak. Tu orang yang paling rapat dengan kita. Dan mungkin kita macam orang-orang yang kita sayangi di kalangan kaum kerabat, orang yang terpilih di kalangan alim ulama. Macam tu juga. Macam kita kematian dahulu, Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Husaimin, terasa dalam hati kita, sayang sangat kepada mereka. Ah ha, begitu tak apa. Ya. Okey. Cuma dalam bab apa orang kata 4 bulan 10 hari itu, apa orang kata? Iddah, iddah ya? Ataupun macam berkabung kan. Dalam bab ini hanya bagi seorang perempuan yang kematian suami sahaja yang boleh merasakan kesedihan, maksudnya yang dia sampai tak boleh, tak selera nak makan 4 bulan 10 hari. Lebih daripada tu dah tak dibenarkan. Dia kena, macam mana pun dia kena juga hidup. Pada orang yang dikasihi daripada adik-beradik, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ya. 3 hari. Ada larangan lebih daripada 3 hari. Lepas tu kena buat
macam mana pun kena buat macam biasa balik, hidup macam biasa balik, walaupun sedih macam mana pun kena. Ha? Okay, jadi itu dia. Bagi orang yang ada suami 4 bulan 10 hari, bagi orang yang selain daripada suami 3 hari. Habis isteri mati, suami tak boleh 4 bulan 10 hari. Tak ada. Ya. Suami jiwa dia lain sikit. Ya? Suami keluar mencari calon baru. Bukan keluar mencari calon baru. Dekat kubur tu menangis macam tu je dah. Siapa pegantiku, kan? Setengahnya lah, bukan semua. Itu pasal ibu-ibu kalau kita pergi kubur hati-hati, ya. Jangan nak pakai pakaian yang ni. Kan dalam surat khabar tu keluar pertemuan di tanah perkuburan, kan. Ha, kes macam itulah. Mak Me'ah tu pakai comel, Pak Mat pakai smart, pergi kubur. Ha. Okey, ala kulihal dah jodoh. Okey, baik. Hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan sabar atas orang yang diambil kasihnya di dunia dan bahawa Allah akan memberikan pahala syurga kepada orang yang mengharap keridaan Allah. Selain itu, hadis ini sebagai dalil akan kurniaan Allah dan kemuliaannya kepada setiap hambanya. Kerana sesungguhnya kekuasaannya itu adalah miliknya dan segala urusan itu adalah kehendaknya. Jadi, itu semua adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah, kita kena redha. Dan yang penting, kita pun akan mati dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang pernah kita kenali di dunia ini di akhirat kelak, ya. Jadi cuma pertemuan tu bagaimana, itu yang kita tak tahu. Jadi ibu-ibu, pertemuan di akhirat tu memang akan bertemu. Kita dengan mak kita, kita dengan tok nenek kita, kita dengan anak kita, suami kita, semua akan bertemu di akhirat. Cuma pertemuan itu yang kita tidak tahu. Adakah pertemuan seperti yang disebutkan dalam surah Abasa, Yauma yafirrul mar'u min akhi, ya, hari yang mana kita lari daripada adik-beradik kita, lari pada mak dan ayah, lari pada anak dan isteri dengan suami, ataupun kita dalam keadaan berkasih sayang yang seperti mana yang disebutkan dalam surah At-Tur, ya, anak-beranak semua berkumpul di akhirat. Itu yang kita harapkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Amin. Hadis yang berikutnya, wa'an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'u fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin fa laysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya dia bertanya kepada Rasulullah perihal ta'un ataupun ta'un kita panggil, ya, bahasa Arab ta'un, wabak penyakit. Lalu beliau menjelaskan bahawa sesungguhnya ta'un itu adalah sebahagian seksaan yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dalam riwayat yang lain, ia adalah satu wabak yang Allah hantar pada umat yang terdahulu sebagai azab. Kaum yang terdahulu sebagai azab. Itu penyakit ta'un ataupun kolera. Dan penyakit ta'un ini dikatakan ianya datang daripada tikus. Bukan yang kencing tikus tu, tetapi penyakit ta'un yang datang daripada tikus. Oleh kerana itu, tikus tidak boleh dibela. Dan sejenis dengan tikus pun tak boleh dibela. Hamster. Ya. Dia ada unsur tikus. Jadi tak boleh bela. Sayang sangat. Ya, kita pun bela. Tak apa kalau untuk kenalkan anak, tapi jangan lama-lama. Kenalkan ni hamster, lepas tu angkat bagi kucing. Kan? Ya, pasal dia unsur taun. Unsur tikus. Jadi elakkan. Ya. Jadi taun ini pernah ada di Madinah. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah, taun sahabat ada yang kena penyakit taun, lalu Rasulullah minta kepada Allah berdoa supaya dikeluarkan taun dari Madinah dan dikeluarkan dan diletakkan di Juhfah, salah satu miqat, dipindahkan ke sana. Sekarang dah tak ada dah, tapi dia adalah satu azab yang mana Allah ujikan kepada kita. Okey, kita tengok ya.
Lalu beliau menjelaskan bahawa taun itu adalah sebahagian seksaan yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan juga sebagai rahmat dijadikan Allah kepada orang mukmin. Masya-Allah. Taun pula, penyakit pula menjadi rahmat bagi orang mukmin. Macam mana tu ibu-ibu? Demam rahmat tak kepada kita? Ha? Ha, dah. Aiyah, kalau ibu-ibu letak dalam minda begitu, terus secara automatik dia rahmat. Kalau kita anggap demam tu, ya Allah, penyakit semata-mata kan, dia tak jadi rahmat. Tetapi bila kita ingat balik demam ini adalah penghapusan dosa-dosa, ya, dia jadi rahmat. Oleh kerana itu bersabar. Demam sikit, sabar, tak apa. Tapi makanlah ubat. Jangan biarkan sabar tak makan ubat. Ya. Jadi dia adalah ujian yang besar. Kerana apa? Setiap walaupun kita tercucuk jarum tu kan, aduh, kata penghapusan dosa. Itu kalau tercucuk. Jangan saja cucuk. Syiah 10 Muharram ketuk badan kan. Itu saja tak ada, itu berdosa. Bukan penghapusan dosa. Tapi tercucuk, pap, kata masak ikan, pop, tercampak, terpercik minyak, kan, penghapusan dosa. Ha, itu yang jadi semangat nak masak balik tu kan. Ya, penghapusan dosa. Maka oleh kerana itu kita nakkan penghapusan dosa. Memang kita cari penghapusan dosa kita. Okey, baik. Maka tidaklah seorang hamba, yakni mukmin, yang ditimpa taun kemudian dia menetap di negerinya dan sabar dan mengharap keredaan Allah serta mengetahui pula taun itu tidak akan menimpanya kecuali kerana itu telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali ia mendapat satu pahala kalau dia mati, maka mati syahid. Okey. Kaedah taun, kalau misalan taun berlaku di satu tempat, di TTDI misalan, semua orang tidak dibenarkan masuk ke dalam TTDI, dan orang TTDI tak boleh keluar daripada TTDI. Ini kaedah wabak, penyakit taun dan wabak-wabak. Ya. Apabila berlaku satu wabak H1N1 dulu, ya. Mulanya di mana? Ya. Saya tak ingat, tapi di satu negara, Malaysia tak ada. Tetapi bila kaedah Rasulullah tu tidak diketengahkan, orang yang ada negeri itu H1N1, dia keluar, maka di situ datang penyebaran dia. Nah, itu masalahnya. Rasulullah mengarahkan taun ini, kalau berlaku sebuah negeri ada taun, siapa tak boleh keluar dan orang luar tak boleh masuk, kecuali orang yang diberikan pengiktirafan macam perubatan apa tu, dia ada alat-alat penangkis tu, tu boleh masuk. Yang lain tak boleh. Okey, itu kaedahnya. Pasal pada zaman Saidina Umar, apabila berlaku taun di Syam yang mati berapa ribu para sahabat yang mati, ya, salah seorangnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Lalu Abu Ubaidah Ibn Jarrah ni Saidina Umar sayang sangat-sangat. Dia hantar surat minta Abu Ubaidah Ibn Jarrah datang ke Madinah. Dia tak bagi alasan apa, tapi dia tahu di sana ada taun. Dia tak nak Abu Ubaidah Ibn Jarrah mati disebabkan taun. Lalu Abu Ubaidah Ibn Jarrah hantar balik surat, "Ya Amirul Mukminin, saya tak boleh tinggalkan apa tentera saya." Lepas tu Amirul Mukminin tulis lagi, kan, tulis lagi, hantar, "Ini arahan Amirul Mukminin, sila datang." Pasal dia nak selamat penyakit taun. Lalu Abu Ubaidah Ibn Jarrah hantar balik surat, "Wahai Amirul Mukminin, saya tahu apa yang dimaksudkan. Sesungguhnya kamu cuba nak menyelamatkan aku dari taun yang merebak sekarang ini di negeri Syam. Namun aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila sebuah negara ditimpa dengan wabak penyakit taun, maka orang di dalam itu tidak boleh keluar dan orang di luar tidak boleh masuk. Maka aku tidak akan keluar." Menangis Saidina Umar, ya. Dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah mati disebabkan penyakit taun. Jadi ini dia musibah. Tetapi barang siapa yang sabar dalam bab-bab yang begini, maka sesungguhnya dia akan dapat mati syahid. Nilaian dia mati syahid. Okay, jadi ini di antara perkara yang paling penting kita lihat dalam musibah-musibah. Macam kita, ya, kita lihat ada wanita-wanita, lelaki ke wanita ke yang kena kanser kan. Itu musibah sebenarnya. Tetapi kita dituntut untuk berubat. Tetapi kalau ianya dah berlaku, ya, maka bersabar lebih baik. Ya. Dan itu yang kita katakan, apa-apa jumpa doktor dulu, bukan jumpa bomoh. Ini kesnya setengah orang tu jumpa bomoh. Ah, kena sampuk lah.
sembelih ayam seekor. Oh kena tu, sembelih lembu seekor. Bila pergi jumpa doktor, la ilaha illallah, dah stage 3, dah sampai tahap 4, baru nak jumpa doktor. Silap kita tu. Jumpa doktor dulu, ya, rawat elok-elok. Jadi kalau ditimpa juga tak dapat nak elak, maka sabar lebih baik, dan di sana syurga menanti. Wallahu alam bisawab. Ada apa soalan? Tawin tiga sini. Suara benda kurang. Ya. Yeah. Saya ada dengar, ada seorang ustazah dekat wanita yang tidak berkahwin, yang bila dia mati dia akan mati syahid. Ya, ya, faham. Tak ada, kita tak jumpa hadis tu. Tak ada. Tapi kita menganggap bagi mereka yang ditimpa ujian yang begitu, dia bersabar itu atas ketetapan Allah, maka tak apa. Besar pahala dia. Maksudnya dia sabar apa yang dia berlaku, ya, dia redha, maka besar pahala dia. Okey. Ada apa lagi? Tak ada. Baik, kalau tak ada apa-apa, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita